Halo teman-teman, kalian suka penasaran gak sih terkait informasi tentang pertukaran mahasiswa tingkat internasional, beasiswa internasional, atau program-program internasional lainnya? Kalian bingung harus cari informasinya melalui apa? Nah, teman-teman enggak perlu khawatir lagi, karena OIA UPN Veteran Yogyakarta hadir untuk membantu teman-teman. Terus, OIA itu apa sih? OIA merupakan singkatan dari Office of International Affairs atau Kantor Urusan Internasional UPN Veteran Yogyakarta. OIA sendiri merupakan lembaga yang mendukung dan memfasilitasi mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta dalam pendidikan dan pertukaran budaya internasional. Kantor OIA terletak di lantai 4 Gedung Rektorat UPN Veteran Yogyakarta. Lalu, apa sih visi dan misi dari OIA UPN Veteran Yogyakarta? Visi dari OIA UPN Veteran Yogyakarta ialah menjadi pusat pelayanan terbaik bagi hubungan dan kerjasama internasional. Sedangkan, misi yang dilakukan oleh OIA UPN Veteran Yogyakarta dalam mewujudkan visi tersebut terdiri dari, yang pertama, meningkatkan dan mempercepat hubungan dan kerjasama dengan lembaga asing untuk meningkatkan pelayanan universitas, dan yang kedua, meningkatkan pengalaman internasional bagi staf akademik dan mahasiswa lokal, serta memperkenalkan kearifan dan budaya lokal bagi mahasiswa dan cendekiawan internasional. Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, OIA menjalin banyak kerjasama dengan instansi dalam negeri maupun luar negeri. Selain visi dan misi, OIA UPN Veteran Yogyakarta juga memiliki nilai utama yang digunakan, yaitu keramahan, profesionalisme, dan keunggulan. Dalam menunjang kinerjanya untuk mewujudkan misi-misi tersebut, OIA UPN Veteran Yogyakarta terdiri dari 5 departemen, yaitu Research and Development, Marketing and Communication, Human Resources Development, Creative Design, dan Administratif. Kelima departemen tersebut bekerja di bawah manajer dan vice manager yang dibawahi langsung oleh Head of OIA UPN Veteran Yogyakarta. Lalu, apa aja sih tugas dari OIA UPN Veteran Yogyakarta? Yang pertama, menyediakan layanan administrasi untuk jaringan internasional. Kedua, memberikan pelayanan dan konsultasi keimigrasian bagi mahasiswa dan sarjana asing yang berkunjung ke Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, serta bagi mahasiswa dan akademisi lokal yang akan pergi ke luar negeri. Yang ketiga, mengkoordinasikan urusan internasional dengan fakultas dan jurusan. Yang keempat, menyelenggarakan workshop dan pelatihan internal demi menunjang peningkatan kapasitas untuk mendukung kerjasama internasional. Yang kelima, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pertemuan dan acara internasional. Yang keenam, sosialisasi beasiswa bagi staf akademik dan mahasiswa untuk pengembangan sumber daya manusia dan peraturan tentang kerjasama internasional. Dan yang ketujuh, mengkoordinasikan kewenangan universitas untuk kunjungan ke luar negeri. Melalui tugas-tugas tersebut, kami berharap mampu memberikan dampak, yaitu mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta mampu mendapatkan pengalaman dari pendidikan dan pertukaran budaya internasional, serta mengembangkan kemampuan sumber daya manusia internal. Oke, itu tadi perkenalan singkat dari OIA UPN Veteran Yogyakarta. Nah, untuk teman-teman yang tertarik dengan program-program internasional, jangan lupa ya untuk follow Instagram kita di @oiaupnvyk. Pantengin terus Instagram kita, karena akan ada banyak banget info menarik. So, stay tune!